Assalamualaikum alaikum everybody and welcome to Binding of Isaac Rebirth. So hari ni aku dah farming banyak gila dah. Aku dah main jap aku tunjuk sikit lah. Aku rasa Isaac aku dah buat boss rush, Chain aku dah buat boss rush, Eve aku dah buat boss rush, Azazel aku dah siapkan boss rush. Boleh katakan aku main ke dalam 10 ataupun 11 game just untuk farming coins segala hamjadah tu lah. So dan banyak juga achievement aku dah unlock. Macam contohnya Jar of Fetus aku dah unlock, A Quarter aku dah unlock, Basement ada dua basement baru, ni pun aku dah unlock dah. Something for the future, Something Sticky. Okay, aku nak tunjuk sikit satu achievement yang memang memang sakit hati. Bandage, ejaan aku tak ingat. Bandage, they just okay. Yang ni memang pure luck yang dapat. Masa tu aku memang sengaja nak main dan tiba-tiba aku dapat dua bandage item. Memang tiba-tiba dapat lah. So aku macam okay, aku teruskan dia. Please, please dapat. Dia kena angkat make a super bandage girl by picking up 4 ball of bandages. So aku kena ambil 4 ball of bandages. Nasib. Dia memang nasib yang ada. Material ke apa tu, in one run, see method to create Super Meat Boy strategy, blah blah blah. So senang cakap, memang achievement ni pure luck. Memang pure luck. Aku kena ambil yang ni 4 kali. Masa tu dah 3 kali, di kali keempat dia boleh pop upkan achievement. Memang nasib gila lah. Ada cara-cara tertentu nak buat, tapi susah sikit lah. Pasal benda ni dia nasib, memang nasib. So hari ni aku kalau boleh nak unlockkan dia, kita kena beat challenge 17. 17 adalah ni. Okay, nampak? Okay, aku nak unlockkan achievement ni, Death Touch. So yang ni kita kena beat challenge 17. So 17 adalah inilah Waka Waka. So hopefully aku akan dapat, kita akan dapat achievement juga. Tapi macam mana pun kita tengok je lah macam mana nak dapat ke tak. Waka-waka ni boleh katakan salah satu challenge yang susah di antara tier-tier yang susah lah. So before that, sebelum tu okay, so yang ni kalau macam cakap di waka-waka, kita akan gabungan di antara apa tu, objek, bukan, aku tak ingat tier apa tu, tapi yang bentuk tier apa tu, ada universe tu dengan magnet tiers lah. Sedikit susah pasal tier ni ditarik enemy. Dan apa tu yang gambar universal tu, dia akan apa tu, kita tekan dia akan hoverkan dulu, kita lepas bawa dia tolak. So memang susah sikit lah challenge ni, di antara yang susah. Masa aku dah tengok ada YouTuber buat, dah lah dia tak pernah main game ni, lepas tu tiba-tiba dia nasib dia dapat. Memang best gila. Kenapa? Setiap item dia akan tertarik dengan tier aku, pasal tier aku adalah magnetic. Damage normal, memang apa tu, challenge-challenge ni usually kasi normal je damage. Wow. Oh, dan dalam challenge ni aku tak boleh nak donate lah. So that sucks a bit. Okay, Jera satu item yang aku suka. Jera ni dia macam duplicating item. Dan ada satu trick kau boleh buat dengan duplicating item ni. That is, kalau kau duplicate item dalam dalam shop, kau akan dapat item tu dengan free. Aku baru tahu sebenarnya benda ni. Alah, janganlah ambil banyak damage. Aku dah suruh hard lah. Jimatkan suruh hard aku. Okay, good. So aku turun bawah terus pasal aku tak ada duit. Ataupun selalu ni macam aku duplicatekan item yang aku nak, macam pil yang best-best ke. Semua tu aku terus. Jom kita tukar yang keempat aku tak dapatkan. Hopefully lepas ni aku boleh ada satu hotkey kat mouse ke kat apa ke, supaya senang sikit aku nak tukar setting daripada scene 1 ke scene 4. So Okay. Okay, tukar balik yang gelap. That's why masa tu aku macam aku nak beli mouse yang ada banyak key tu. Ingat tak dalam Razer dia keluarkan Logitech, dia keluarkan yang MMO punya mouse tu. Lepas dia setiap kat sebelah mouse tu dia ada, kalau ada bom boleh ambil dua. The moon. Bom dia.
Logitech dia ada keluarkan yang MMO punya mouse, memang dia ada banyak button kat kanan kiri tu kan. Mouse yang tu yang best sikit, pasal macam aku cakap, dia boleh banyak button kat sebelah kanan. Nanti aku akan postkan gambar lah. So aku, kau bayangkan aku boleh setiap button tu aku assignkan kepada tukar scene ni. So senang sikit aku nak tukar di antara scene 1, scene 2 atau scene 3. Oh, lupa pula. Tadi kan aku dah jumpa secret room kat sebelah kanan ni kan. Aku boleh masuk ke shop room dengan free. Okay, good. Okay, so macam ni kan, aku rasa aku akan dapat extra kunci, extra bomb dengan extra soul heart. Pasal diduplicate kan barang yang boleh duplicate, dan aku boleh ambil lah semua barang tu. Satu trick yang memang jahat gila tapi berbaloi. Pasal kadang-kadang macam aku tak cukup, macam sekarang aku tak ada duit langsung, tapi aku boleh ambil semua barang tu. So that's really really cool. Aku still tak jumpa lagi community siapa yang kat Malaysia yang nak main game ni. Sadly lah aku tak jumpa lagi. Kalau aku jumpa memang aku nak main dengan ramai-ramai, pasal game ni best main ramai-ramai. Walaupun lah aku belum habiskan game ni, pasal aku dah jumpa community US punya Binding of Isaac. Tapi dia macam cakap, kau dah golden ke belum? Golden maksudnya macam aku dah siap everything, dah dapat semua item. Dia kata, no, aku baru start main. Dia kata, oh, ya ke? Pasal kalau nak buat macam masuk community diorang, paling kurang pun kena siapkan game ni. And game ni memerlukan masa yang lama untuk siapkan. Aku rasa dalam website dia cakap, dia macam cakap, dalam website dia cakap ambil masa 4 atau sejam untuk siap game ni. Nampak tak yang warna hitam ni? Aku rasa aku tak pernah tunjuk lagi kat korang. Ni namanya Dark Bomb. Dia salah satu kawan yang ambil item kita. Tapi yang ni, in this case, dia akan ambil item kita punya hati. Dan dia akan convertkan hati tu jadi soul heart. Itu satu item. Ni salah satu item yang favourite aku masa aku main Binding of Isaac Crack dulu. Memang best gila. Kau bayangkan, walaupun kan aku cakap, kalau kau ada nyawa merah, kau tak boleh ambil semua barang kan. Macam walaupun cartridge kau dah cukup, tak cukup banyak sebenarnya. Tapi kalau yang ni soul heart, kau boleh dapat berapa banyak hati yang kau nak. Sorry, explanation aku tersalah tadi sebenarnya. Okay, sini. Alah, tak suruh kau letupkan. Come on. Sini, kanan. Okay, good. Okay, tadi kan dia ambil dua nyawa merah kan. Dia convertkan kepada black soul heart, sorry. Wah, best gila dapat ni. Usually aku selalu kalau macam dah dapat dark bomb ni, aku akan menang lah. Wait je, ada orang call aku. Back, rupanya anak saudara aku call aku guna telefon. Satu item combination yang aku tak suka kalau dengan yang ni adalah bila kalau aku pakai yang laser tu sendiri, yang laser, yang tembak laser tu kan. Yang tu dengan ni memang seksa, pasal aku nak terangkan pun susah sikit. Macam aku tembak laser, nanti kalau aku gerak pun dia akan tembak kat sini juga. Dah lah, dia punya charging speed dia lama. So tak penting lah, memang tak best lah. Dapat tu aku terus give up dan aku terus sampai ke dia. Ya, so hard lagi. Itu je kita boleh beli pun. Bukan kita boleh donate pun. Mesin donate tak ada kat sini. Aku rasa aku dah ada achievement untuk pecahkan semua benda ni, tapi tak ingat lah. Wah, lagi $5 aku boleh ambil map. So senang sikit aku nak cari. Wow. Calm down. Wah, ni kalau aku letupkan, insyaAllah aku dapat duit. Boom. Yes. Thank you Dark Bomb, kasih aku nyawa. Okay, aku dah ada 17, so aku boleh beli map. Wait. Full vision map. Bagus untuk macam yang awal-awal ni tak apa, bagus sangat lah. Tapi untuk later on tu okay sikit. Ni menyeramkan ni, pasal dia kejar. Dia bukan kejar, dia macam jadi tertarik dengan magnet ni kan. So aku takut. Okay. Ini yang Ball of Managers, aku kena dapat 4. Sakit. Oh, Krampus. No.
Restart. God damn it. Ah, lama. Tadi dah okey lah. Aku dapat duck bomb segala. Tak, aku cakap. Apa tu game? Apa tu challenge ni susah? Challenge ni memang menyakitkan hati. Lagi-lagi pasal apa tu magnet ni menarik. Menarik apa tu monster tu kan. So macam kau susah nak elak. Aku confident dengan round tadi aku boleh menang. Apalah. Yang penting aku nak dapatkan item tu. Dan aku cuba nak fast forwardkan sikit apa tu. Yang ni pasal aku dah bazirkan masa dengan yang kalah hari kan. Memang kali ni fast forward dia gila banyak lah pasal nak cover kan. Aku rasa beberapa jam untuk nak selesaikan benda ni. Aku confident. Memang mesti lama gila buat aku boleh dapat cuci benda ni. Okay, nice. Awal-awal tu dapat damage up. Good. Pentagram ni dia nak naik ikut percentage. So, okay tu. Next. Wow. God, no. Aku tahu tak ramai sangat orang yang tengok apa tu Binding of Isaac ni, tapi aku main pasal aku suka dengan apa tu dengan Binding of Isaac ni lah. And hopefully kalau siapa yang tak pernah main, cuba try main game ni. Mula tahu kau suka ke tak. Hopefully. Kau rasa sampai tak keletup ke ni? Tak, aku rasa tak sampai. Oh, sampai. Okay. Wah, damage up. Okay. Dapat 2 damage up. Aku punya damage dah separuh dah. Lebih dari separuh dah. That's good. This is a good run. Oh my god! Woi! Holy shit! Pasal magnet dia. Seriously though. Ah, krampus lagi. Okay. Okay, aku dah ada yang magician ni. Kasih aku krampus head. Okay, tak apa. Saya kasih dia pun. Boleh lah. Item multiplier. Pump. Aku dapat 2 bom. Okay, good. Aku nak krampus head pasal dia akan keluarkan laser 4 tu kan. So, senang sikit aku nak bunuh boss. Tapi tak apalah. Lump of coal ni pun okay juga. Siapa yang tak tahu lump of coal, semakin jauh benda tu gerak, semakin tinggi damage dia. Aku baru tahu, lepas tu aku baru iki. Yang benda yang terbang tu, dia akan makan semua damage. So sakit hati ke? Ah, kata hidung. Nope. Episod ni aku rasa aku nak biar je panjang pasal aku nak tunjukkan macam mana derita ni aku nak dapatkan achievement ni lah. Aku rasa memang aku akan biarkan panjang. Mampus lah. Damage aku tinggi kan, so okay sikit lah. Okay. Oi, oi. Modest. Okay, ni good. Ni pasal ni akan ada mom's food tu kan. Kalau dengan boss, memang boleh jatuh separuh nyawa lah. Kalau boss tu boss yang level senang, aku rasa sekali pijak dah. Mampus lah. Alamak, ni double boss ni. Double pin. Oh no. No. Dia akan... Oh my god. Pin, come on. Wah, seram gila tu. Oh god. Okay. Hati-hati. Okay. Angel room. Ah, okay, good. Alah, ni Bible ni bukannya. Aku ni reusable heart generator. Tak apalah, layan lah. Ni temporary fight tapi lawan dengan mom, sekali tekan terus mampus lah benda. Okay, sebenarnya audio yang kau tengah dengar sekarang ni adalah selepas aku siap challenge semua everything tu lah. Aku tengah edit lah sekarang ni. Video terlalu panjang, aku terpaksa potong sangat. So, hopefully yang ni aku akan lajukan sikit dan kita terus cutkan kepada mana yang exciting lah. So, see you guys there.
Alah, nyawa aku tinggal ni je. No! 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 Aduh, manalah bos ni. Nyawa aku tiga-tiga je. Hopefully aku dapatlah selesaikan pasal aku dah penat sangat ni. Tangan aku dah lenguh dah main benda ni. Aduh, hai. Ah, tu bos, tu bos. Okay, nice, nice. Okay, okay. Jangan terkena. Jangan terkena. Okay, mums. Dah sampai. Oh my god. Finally. Finally. Oh. So, this is like, what? Fifth try? Sixth try? Dapatkan achievement ni. Sekarang dah 2 jam recording. Aku dah penat. Tengah lengoh. So, please. Kalau aku ada Bible sekali, memang sekelip mata aku boleh kalahkan. Tapi, aku kena ni buat dia. Oh no 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 no. Jangan macam ini. Aku rasa aku kalah. Aku dah tak pakai headphone ni. Aku tak tahu bila clue dia nak pijak. Aku just pakai. Oh no. Aku dah sampai mam. Aku dah sampai mam. My god. No. No. Oh no. Ah, you son of a bitch. Okay. Kena lagi sekali. Lagi sekali aku tak akan aku kalah. Aku akan cuba tapi aku akan dengar lagu. And kalau dah siap hati. Okay, okay, pause lagu. Jom kita masuk mums. Please, please, bismillahirrahmanirrahim. Yes! Oh my god. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Three hours. 3 jam. 3 jam main game ni, record non-stop untuk dapatkan achievement Death Touch. Aku sekarang pun, sekarang kedua ke? Eh salah masa ni US kot. Sekarang dah nak dekat asar. Aku start record selepas solat Jumaat. So aku start dalam pukul 2:30. Sekarang dah pukul 4:30, dekat pukul 5. Tadi azan aku terpaksa stop je, tapi aku tak solat lagi. Oh my god. Challenge ni susah. Tapi macam mana pun aku nak tunjuk sekejap. Sebenarnya challenge tu tak susah tau. Itu di antara kategori-kategori yang susah. Sampai lagging lah PC aku pasal hari saya kena. Waka-waka ni boleh katakan challenge yang biasa. Nak tahu challenge yang susah? Solar system. Itu challenge yang paling susah. Aku sahaja je nak tunjuk. Okay. Tak boleh tembak. Tak boleh tembak. Kau kena bunuh guna lalat. Itu pun susah. Yes, aku kena bunuh macam tu.
Yang ni bawa challenge paling susah di dalam game ni lah. Solar system. Yang ni yang paling susah. Yang aku main ni boleh katakan budak-budak je. Yang simple-simple je. So, ya, aku tak tahu bila aku nak main solar. Tapi aku rasa ni mengambil masa lagi lama. Aku rasa lepas ikan kalau aku nak main challenge yang lama-lama ni, aku nak cuba live stream lah. Aku nak tengok berapa banyak kuota live stream pakai. Dan aku nak cuba live stream game ni lah. Tak tahu siapa nak tengok. Mampus lah. Tak ada orang tengok pun tak apa. But yeah, aku lagi solat. Aku nak rehat. Aku nak tidur kejap. Pasal holy shit, that was tough. That was really tough. Oh my god, susah betul. Okay guys, aku rasa kita jumpa lagi lah nanti. Aku rasa aku nak cuba demo main lepas ni ataupun kita main run biasa, entahlah. I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Pedatnya.